e-commerce, balik lagi ke Mike Sejarah Channel. Oh Mike mau apa ya? Tipis-tipis kita mau review. Ini item cukup menarik dari warna, bentuk, castingannya yang menurut gua biasanya sih orang-orang Indonesia suka sama castingan ini. Penasaran? There you go. Tada! So, kita punya 1991 BMW M3. Kita mau buka ya. Ini Om Mike baru dapat dari salah satu kolektor di Indonesia yang Om Mike punya masih belum masuk dari US. Ini sebenarnya udah pernah dibuka sih. Jadi kayak karetnya udah kebuka ya. Oke. Okay. Si Hot Wheels sendiri sekarang keluarin item-item yang seperti ini udah cukup sering ya, dari 2021, 2022 mereka udah keluarin. Kayaknya dia punya apa sih? Temponya tuh cepet banget sih. Oke. Okay. Nah, kita mau lihat yang ini limitednya 30.000, guys. Tuh. Limited 30.000. Which is kemarin kita udah dengar bahwa nanti yang berikutnya si Datsun 510 Golf itu akan keluar dengan limited 35.000, naik lagi 5.000. What do you guys think about quantity yang makin banyak? Boleh nanti coret-coret di komen. Gua nggak tahu nanti bakal hit sampai 50.000 atau enggak. Apa menjadi hal yang positif atau negatif, kalian boleh coret-coret. Oke, okay. Nah, this the 91 BMW M3 become a fan favorite as quickly as it jump off the starting line. Oke, okay, jadi BMW ini seri 3 ini memang cukup dicari orang ya. Dan ini mobil-mobil yang ada di Indonesia juga mobil real karya banyak orang cari. Klasik banget. Oke, okay, kita open aja. Nah, dia punya ini box-nya. Tuh, beda. Dia ikutin sama ininya ya. Jadi yang cut regularnya kan sekarang bentuknya Hot Wheels lagi kan, bentuk desainnya ya. Kita buka aja. Wih, cakep guys, cakep, cakep. Nah, jadi kita lihat dulu, kita puterin di sini sebelum kita buka kreditnya. Jadi si BMW di sini ditulis BMW took the popular 3 series and upgraded it with body revision for improved aerodynamics and reduced weight and enhanced and my English enhanced engine suspension drivetrain and interior optimized the already popular speed machine. Kita buka ya, kita lihat detailnya dari warnanya, nanti kita baca lagi. Nah, ini 30.000, ini Om Mike punya yang 9.900. Nice. Nice. Jadi dia sebenarnya ada karetnya guys. Ini ada karetnya yang ditaruh buat nutup pintunya ya berarti. Ada yang bisa dibuka. Ya, ini pintunya bisa dibuka nih. Coba ya. Oke, ini openable. Jadi dia dikaretin gitu ya guys. Ini karetnya nih. Ini kalau kalian punya barang ini, langsung dicopotin karetnya karena bakal ngerusak cat bodinya. Nah, dia bau pakai skrup dari bawah. Nice. I don't know how to open it. Sebentar ya, Om Mike buka nih, coba sambil lihat detailnya. It's supposed to be openable, tapi rada susah. Nah, gitu. Sebelahnya lagi. Jadi kenapa alasan dia pakai karet? Karena supaya pintunya nggak kebuka, which is tapi ini lebih susah juga bukanya. Gua ngeri patah nih. Kayak kita buka sebelah aja deh. Nah, ini yang menarik, banyak orang sering bilang si Hot Wheels ini nggak punya spion. Nah, yang ini ada spionnya guys. Nice. Cakep biru. Kita baca lagi ya, kita lihat nih. Deng. Jadi di sini ditulis applying steel blue spectra flame. Jadi warnanya steel blue. Steel blue spectra flame paint to the matte black chassis and metallic silver rear riders. Jadi dia punya bannya rear riders ban karet metallic silver warnanya. 10 spoke wheels cause this vehicle to stand out in the motorsport racing circuit. If you're looking for a car to stand out in a collection of car, this street ride is certainly a must have. Wah, aduh, wajib punya guys.
ini kalau dilihat langsung warnanya itu spectra flame-nya itu udah ngangkat ini castingan lebih to the next level, keren banget spectra flame-nya. Dan spectra flame ini warna biru gelapnya ini tuh menurut gua apa ya, kayak warna cat asli mobil gitu, bukan nggak kelihatan mainannya. Nah ini Om Hadi bisa kasih lihat nih detail belakangnya. Jadi detail belakangnya, kita lihat detail belakangnya, cakep banget, very nice. Nah kita lihat dikit lagi, ini peleknya tuh ganteng guys. Nah, ini wajib punya sih, ini harganya sekitar 1 juta sampai 1.300.000 yang seller Indonesia jual. Gua nggak tahu kalau dari luar itu ini modalnya kalau nggak salah $25 plus shipping. Alright, so ini mobil yang menurut gua kita wajib punya, dan ini nilai story juga keren. Okay, so thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, comment, support terus Om Mike biar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan sesuatu yang seru-seru. Thank you for watching. Salam Gasomers. Peace.